Jika Ivan Fadila membuka lembaran hidup baru bersama istri barunya, lain cerita dengan Vena Melinda yang memulai hidup baru dengan kehadiran putri kecilnya bernama Fania Atabina. Sejak hadirnya bayi mungil dan cantik itu dalam keluarganya, kebahagiaan Vena seolah tak bisa terukur. Dan seperti apa rasa bahagia Vena saat menunjukkan satu persatu sudut kamar baru Fania hingga memperlihatkan koleksi baju putri kecilnya itu. Nah, ini kamarku. Iya, iya. Ini kamarku, ya. Pemirsa. Nah, ya maunya begini. Pegel juga. Ya pemirsa, ini kamarku masih gabung sama kamarnya mamaku. Nah, aku biasanya suka tiduran di sini. Ini kalau aku ganti-ganti popok tuh. Kita mana boxnya Fania mana? Nah, ini semuanya temanya butterfly. Tapi Fania paling nggak mau taruh di sini. Kenapa emang? Dia nggak suka di box karena dia merasa dirinya bukan bayi. Oh iya iya. Tuh ngambek tuh. Ini musiknya suka tapi mana musiknya? Tolong Mbak nyalain. Iya. Mbak susu kayak susunya mana? Nah mana susunya? Aku selalu minum. Nih lihat aku minum susu. Iya. Mana musiknya Fania? Oh iya, nggak mau. Mana susunya Mbak? Iya. Ku baju salsaku, stockingnya mana Mbak? Jadi setiap hari sekarang kerjanya main sama Fania. Kebetulan saya lagi reses Mbak. Jadi iya. Pelan-pelan minumnya, pelan-pelan. Tisunya mana? Iya. Pelan-pelan ya, sayang. Udah teler. Karena tadi aku masih kelaparan. Tutup. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, pemirsa, aku minum susu udah gak pakai jam. Jadi mamaku udah kayak satpam. Tiap kali bangun, makanya... Ya alhamdulillah dia sekarang perkembangannya udah mungkin sekarang 3,5 ya. Gitu. Jadi memang dia kayaknya juga punya misi sama aku bahwa mesti ngejar berat badannya dia sebagai salah satu syarat dari Dinas Sosial perkembangan kesehatan kan harus terukur gitu.